Robi pengen ayahnya hadir sekarang. Iya. Pengen hadir. Mudah-mudahan ayahnya Robi hadir di tengah-tengah kita. Ibunya, ibunda dari Robi. Ibunya ada? Ibunya? Enggak. Ibunya? Enggak. Enggak gimana? Enggak datang. Enggak datang. Kenapa enggak datang ibundanya? Sudah meninggal. Sudah meninggal ya Allah. Ini dia saudara kita. Muhammad Sultan Mahrobi. Operator mohon diberikan mic. Diperkenalkan dulu, diperkenalkan saudara Robi, diperkenalkan. Kalau tadi hanya sebatas tulisan, sekarang coba diperkenalkan. Nama saya, ayo dikenalkan. Nama saya Muhammad Sultan Mahrobi. Saya santri asal Pasuruan. Terus? Yang dekat. Saya takrib AP, domisili Jadu 9. Domisili Jadu 9, alhamdulillah. Gimana rasanya di sini kok? Begini-begini kenapa itu? Kenapa? Bentar ya. Bapak, ayahnya siapa namanya? Muhammad Yusuf Daniel. Muhammad Yusuf Daniel, sudah dihubungi bapaknya? Sudah. Alhamdulillah. Mana? Ayah dari Robi, Bapak Yusuf Daniel. Dimohon untuk berdiri. Bapak Yusuf Daniel. Oh mungkin. Belum ada. Baik, gak apa-apa kita tes di layar. Di sini benar-benar wisuda atau hanya sebatas itu, hanya sebatas oh mungkin hanya ada malaikat lewat hingga akhirnya wisuda. Kita lihat dan di sini kita tampilkan apakah adik-adik ini, adik siapa Robi tadi ya, benar-benar bisa untuk membaca kitab kuning dengan baik dan benar selama kurang lebih 10 bulan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tampilan di sini. Ada tampilan ubudiyah, muamalah, munakahah dan jinayah. Pilih warna kuning, biru, ungu, merah. Pilih warna apa kira-kira? Warna. Saya kedengarannya kuning-kuning gitu. Baik, kami pilih yang warna agak merah saja. Yang ungu saja ya, munakahah silakan. Operator dibuka. Ada beberapa di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faslun, apa ya ini ya, saya aja bingung ini. Yang paling bawah sendiri pojok, faslun fi ahkamis sodaki. Silakan, operator dibuka dan silakan di sini adik, sini, nah benar. Nah, silakan untuk dibaca dengan keras dan tegas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sadaqi wa huwa fadhi shadi afshau min kasriya mustaqun. Na sadaqi bi fadhi shadi wa huwa ismun shadidi shulbi shur'an ismun limayin wajibin. Rajuli binikain awat isyifatin amautin wisahabu tasmiatu mahrin fiadin nikahi wala fi nikahi am bisayidi ummatahu wayakfi tasmiatu ayyi syai'in kana walakin yusannu adam naqsi an asyutin an asyuti darima wa andami jirati ala kumsimiyati dirhamin khalisatin. Baik, luar biasa. Coba digerakkan micnya, digerakkan. Ya, digerakkan coba, 1, 2 gitu. Nah gitu, biar tidak terlalu gemetar ya. Coba saya tanyakan, bismillahirrahmanirrahim. Huwa kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni, isim mabni ada berapa? 3. Apa saja? Damir, musul, dan isyaro. Ini yang mana? Isim domir. Isim? Domir. Isim domir, ma'rifat atau nakira? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Isim domir. Ada berapa isim ma'rifat? Ada 6. Apa saja isim ma'rifat? Isim jawari A, isim alam, isim domir, isim nafsu, isim syara, isim mutafadir. Coba sebutkan nadomnya isim ma'rifat. Khairu
ma'rifatun kaumadi wa inna wabni walulami waladi. Gak usah lihat sana, nah gitu loh. Itu teman sampean semuanya. Hua, ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Ma'rifat kenapa? Isim domir. Isim domir ada berapa? Dua. Apa saja? Munfasil dan mutasil. Ini yang mana? Munfasil. Munfasil, munfasil ada berapa mahal? Dua. Apa saja? Rafa dan nasab. Kalau mutasil ada berapa mahal? Tiga. Apa saja? Rafa, nasab dan jar. Ini yang munfasil mahal apa? Rafa. Mal rafa wakilnya apa? Mudakar, mufrad. Mufrad mudakar raib. Nah, diginikan lagi, diginikan lagi. Mufrad mudakar? Raib. Mufrad mudakar raib. Lanjutnya. Coba diubah menjadi jamak mudakar gaib. Hua. Jadi apa? Jadi apa? Ada bocoran itu, ada bocoran. Hah? Boom, benar. Baik, selanjutnya saya tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini pertanyaan itu. Walakin wa yustahabbu. Yustahabbu. Yustahabbu kalimat apa? Dekat. Fi'il. Temennya yang jawab, kalimat apa? Fi'il. Fi'il ada berapa? Dua, tiga. Apa saja? Madi, mudhari' dan amar. Ini yang mana? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', fi'il mudhari' ada berapa? Tiga. Apa saja? Sahih, akhir, mutalahir dan afal khumsah. Ini yang mana? Sahih akhir. Sahih akhir, maklum atau majhul? Yustahabbu. Majhul. Majhul. Sahih atau mutal? Sahih. Sahih ada berapa? Tiga. Apa saja? Salim, Mahmuz dan Muda'af. Apa Sohih Salim itu? Sohih Salim adalah kalimat fi'il mudhari yang tidak berupa? Yang salah satu hurufnya tidak berupa huruf ilat. Iya benar. Jangan dibikin gemetar, gini lagi. Nah gitu. Kita panggil dulu, wah ini kasihan ya. Bapak dari Robi. Dimohon untuk berdiri, Bapak dari Robi. Tidak ada. Ibunya, ibunda dari Robi. Ibunya ada? Ibunya? Enggak. Ibunya? Enggak. Enggak gimana? Enggak datang. Enggak datang. Kenapa enggak datang ibundanya? Sudah meninggal. Sudah meninggal ya Allah. Mudah-mudahan ibunda ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Robi ini sudah ditinggal wafat oleh ibundanya ya. Jadi tahu dari foto-foto mendiang ibunda masih ada. Masih ada. Masya Allah. Sekali lagi kepada ayahanda dari Robi. Ini hadir di tengah-tengah kita. Kalau memang tidak hadir, kami telpon dari via operator. Operator mohon dihubungi. Operator mohon dihubungi dari... Mungkin bisa dihubungi. Mudah-mudahan kita bisa hubungi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan ayahanda Robi? Halo. Halo. Ini benar dengan ayahanda Robi? Ya, betul. Saya iya. Ayahnya Sultan Mahrobi. Iya Pak, ini kami dari prosesi wisudawan Al-Miftah Lil Ulum. Ini waktu saya panggil beberapa kali, Ayah Robi tidak hadir di lokasi ini Pak. Ini ya. Robi, katanya Robi? Kangen Pak, sampai nangis barusan. Robi sehat ya nak? Iya. Robi sudah makan nak? Sudah. Alhamdulillah. Ini Pak, alhamdulillah Robi ini sebagai wisudawan tergolong anak-anak yang telah berhasil dalam tempo waktu 10 bulan sudah hadir, sudah alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz, alhamdulillah. Robi? Ya. Iya. Ayah minta maaf ya nak. Ya. Jika ayah malam ini tidak bisa hadir di acara wisudanya Robi karena ada kesibukan di luar kota. Robi baik-baik ya nak? Iya. Robi pengen ayahnya hadir sekarang? Iya. Pengen hadir?
Mudah-mudahan ayahnya Rohbi hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan mungkin dengan adanya suatu hal hadir di tengah-tengah kita ya. Iya. Ayah Rohbi kangen sama ayahnya ya. Iya. Tiap hari ngirim ke pesantren yang hampir tiap hari ya. Hampir iya. Tiap hari. Kita doakan mudah-mudahan ayah Rohbi hadir di tengah-tengah kita. Amin. Pengen ayahnya hadir? Iya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah ternyata ayahnya hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Inilah rasa kebanggaan dan rasa syukur kita. Seorang ayahanda yang mencintai putranya. Dengan rasa kasih sayang mulai dari kecil. Dipondokkan di pesantren yang tidak ada kasih sayang ibunya. Ini mendiang waktu putra Robi masih kecil. Mudah-mudahan Robi diberi kesabarannya. Terus menggapai cita-cita. Biasanya anak seumur Robi ini sangat manja dan sangat sayang sekali kepada ibundanya. Namun untuk anak ini dia tegar dan kuat. Tanpa kasih sayang ibunya, tanpa keluh kesah kepada ibunya. Polisi, jadi polisi Robi ya. Wah, kali ini sudah bukan jadi polisi, jadi kiai sekarang. Ini adalah ibunda dari Robi waktu masih kecil. Namun apa daya sudah takdir telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak rasanya punya anak yang baru mondok di pesantren, sudah diwisuda dan berhasil membaca kitab? Alhamdulillah, matur nuwun sekali Ustaz Yasin, matur nuwun kepada segenap Dewan Guru, para kiai, semua kiai yang ada di Sidogiri, matur nuwun sangat. Kami Al-Fakir tidak bisa memberikan balasan apa-apa selain rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah putra kami bisa semangat belajar dan mengaji di Pondok Sidogiri. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat. Matur nuwun, Kiai. Amin.